Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Dodi Wijaya. Kali ini saya sudah berada di Astaka Maroko. Yang tempo lalu saya sudah pernah kemari, tapi saya nggak bisa masuk karena pada posisi saat itu adalah sedang direnovasi. Maka dari itu kami ke sana tuh. Dan saat ini kita akan masuk ke sana bersama teman-teman YouTuber. Halo Bang Khairul, Bang Yursija, dan ada juga YouTuber pendatang baru. Oh, tapi dia di dalam sana. YouTuber pendatang baru. Ya, calon YouTuber asal Malaysia. Nama channelnya apa, Bang? Bilanggang Karya. Siap. Hashtagnya kayak mana? Hashtag Salam Nusantara. Siap. Ya, jom. Yuk, kita akan masuk ke sana. Jadi apa-apa benda, jom. Itu apa artinya sih? Apa benda itu maksudnya? Apapun. Apapun. Yuk gitu ya. Oke, kita akan ke sana. Di depan itu tempat pengamanan atau tempat security yang mana tamu ngelapor dulu ke sana. Begitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, Cikgu, ya. Ini masuknya bayar tak? Masuknya tahu free. Free. Nah, oke. Okay. Masuknya percuma, tapi untuk memastikan kita akan tanya lagi di situ. Alright, buang sampah di tempatnya. Iya. Peraturan taman. Selasa, Ahad, Jumat. Jangan mandi di kolam udah. Oke. Rul, Astaka Maroko dewasa 3. Bisa. Bisa boleh. Videografi ada ni lah. Berapa harga videografi? Okey, ini apa namanya? Ini bukan videografi apa ni? Dewasa. Berapa ringgit, Bang? Bayar sini, Bang. Oh, kontak atas tadi. Allah. Ya. Kalau kita nak masuk sini tak boleh, Bang. Oh, taman ni je. Oh, kat dalam. Tunggu rokok kena bayar sana lah. Oh gitu. Oh, orang siapa yang mau jalan? Tamannya taman ni je, oh ini. Lepas tu yang di sini apa? Okey, teman-teman, untuk dewasa harga per price-nya itu RM3, anak-anak pelajar RM1. Masalahnya adalah siapa ndak ke sana? Okey, saya YouTuber baru, saya akan naik ke atas untuk selesaikan part tu. Oh, boleh, jangan. Bang, masuk videografi ni kalau kita rakam pula pun tak boleh. RM1 dia betul ke? Alright, jadi untuk videographer per jam itu RM650. Kawasan luar, kawasan dalam. Oh ke? Apa maksud kawasan dalam, kawasan luar? Dalam tu ke dalam ruko? Oh, dalam ruko. Oh, tak boleh di videoin ke? Boleh. Cuman bayar gini mahal betul ni. Jadi videografi ni maksudnya untuk komersial ni. Ah. Kan? Kalau macam sendiri tak apa kan? Tak ada lah. Tak ada handphone tak apa. Tak apalah. Gambar-gambar takkan tak apa. Ah, kan tu kan. Maksud dia. Handphone boleh. Okey, boleh tak? Boleh. Berdua kah apa kami bantuin? Nah, ini dia. Astaka Maroko. Marokon Pavilion. Nah, ini. Ah, dulu kita pernah kemari nih. Aduh, ya, alhamdulillah. Ini istananya. Oke, teman-teman, saya sudah berada persis di depan Astaka Maroko. Nah, ini dia. Cuma untuk masuk ke dalam, kita harus punya tiket. Tiketnya masih dibeli oleh Bang Khairul dan juga Jami di sana. Jadi sembari kita menunggu tiket masuknya, saya akan kasih lihat pemandangan di seputar Taman Astaka Maroko ini. Nah, ini dia. Suasana banyak sekali yang datang di sini, teman-teman. Bukan hanya orang lokal, tapi turis-turis mancanegara juga ada. Kalian bisa lihat tuh di sana. Saya nggak tahu itu asal mana, yang pasti itu orang bule ya. Nah, untuk masuk kita harus punya karcis. Kita tunggu Bang Khairul Onggon dulu ya. Oke, ini dia adalah tampilan dari Astaka Maroko.
Nah, ini bukan hanya orang lokal tapi juga mancanegara. Nah, karena ini apa namanya konsepnya di Maroko, jadi ada kayak pohon-pohon kurma di sini. Ada anak-anak remaja untuk selfie oke, untuk para wed oke. Nah, ini dia. Ini apa namanya ya? Ini tampilan depannya seperti ini. Kita baca dulu ya aturan di sini. Ini sama kayak di atas tadi. Oh, tak boleh pakai sepatu. Tak boleh. Tak boleh pakai sepatu. Oh, ini mestinya hidup nih. Oke, teman-teman. Tiketnya sudah dibeli oleh Bang Khairul. Untuk masuk itu harus buka kasut, kalau orang Indonesia bilang sendal. Kita buka kasut, habis itu kita masuk ke dalam. Oke, teman-teman, kita boleh masuk tak? Boleh. Boleh. Oke, boleh. Oke. Jom. Tak apa. Makasih. Makasih kakak. Saya dari Indonesia. Kakak salam-salam dulu lah. Ah, malu kakak nih. Atau tak apa-apa. Nama kak siapa? Pika. Pika. Oke, Kak Pika. Saya masuk dulu. Nomor telepon ya? Adik, kak bawah sekali. Oh, alright. Kita masuk yuk. Jom. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk dulu teman-teman. Oke, ini adalah tempatnya teman-teman. Saya tak tahu apa nih. Yang pasti dilarang duduk. Please don't no sit. Oh, itu apa nih ya? Senjata. Oh, ini senjata. Oke. Kita lihat, kalian bisa lihat di sini. Dia punya motif nih. Motif. Ah, ini YouTuber baru. Ayo, nama YouTuber abang apa bang? Nama YouTube saya Gelanggang Karya. Oh siap. Jangan lupa subscribe. Link ada di deskripsi di bawah. Semangat buat kontennya, sukses terus channel abang. Oke, terima kasih. Nanti abang jangan lupa mampir ke Indonesia, kita biar ngepot bareng. Oke, next lagi. Oke, tak ada. Kalau hasil saya sediakan pakaian orang Maroko di sini. Oke, kita masuk. Oh, ini Bandar Rabat. Apa nih? Kota Rabat. Oh, di sini tempat ini ikut kota ya. Oh, cantik nih guys. Ada CCTV lagi. Adakah? Ada di belakang sana. Oke, I'm sorry. Kami hanya melihat cantik. Dah. Udah dapat kan gambarnya? Oke, jangan sampai tersenggol. Ya. Tersenggol sudahlah. Ini pula rokoknya apa ya? Ini tempat pelabuhan, tempat kapal. Oke. Okay. Cantiknya. Cikgu udah pernah kemari belum? Masuk dalam nggak pernah. Baru kali ini? Ha. Saya biasa main di luar-luar saja. Oh. Saya sampai di luar itu macam ini. Capek. Orek. Nah, kita lanjut lagi. Oke, tidak boleh. Jadi di sini full motif ya. Mulai dari atas. Cordoba. Oh, tapi ada yang aneh di atas tuh. Wih, bisa kita lihat ini makhluk hidup. Ada makhluk. Itu namanya apa coba? Kalelawar. Mayus. Ada makhluk kan? Kita masuk lagi. Dilarang duduk. Ini atasnya ya. Atasnya aja begini ya. Oke. Okay. Next. Oke. Okay. Ini dia. Wow, rupanya dia penuh dengan apa nama seni ya di atas tuh. Itu seni semua, motif semua teman-teman.
Luar biasa. Luar biasa. Ini kalau kita buat foto sini, untuk send di Instagram dan Facebook, orang kita bilang kami di Maroko sekarang nih, orang percaya nih. Iya kah? Oke. Semua full motif ya. Oke, sini apa tulisnya? Sudah habis. Nah, ini yang pandai-pandai baca. Nih, pandai baca apa nih bacaannya, Cikgu? Rabbana. Rabbana, terus la tuhis. Tuhis. Nah. Terus apa tuh ya? Anas. Anasyana wa khot na rabbana. Rabbana ya. Ya, begitulah kira-kira. Wala wala tahmil alaina alaina isran ma hamanaha ala rob barab. Apa tuh? Apa nih? Huruf apa nih? Za 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 za. Tapi ya ala za itu tak boleh baca. Aku depan tadi pun tak boleh baca. Tulisannya susah dibaca. Susah kah? Bukan kita yang tak pandai ya? Bukan kita tak pandai. Cara mengeles ya. Cara mengeles yang hakiki. Wah, ini lain lagi motifnya. Oke, alhamdulillah bisa bertempat di sini. Oke teman-teman, jadi sepertinya ini adalah salah satu ruangan yang terakhir yang kita kunjungin. Alhamdulillah saya bersempatan hadir untuk melihat bagaimana bangunan di Astaka Maroko ini. Semuanya ini full apa namanya motif. Ya, dindingnya pun full motif nih. Kalian bisa lihat, perhatikan langit-langitnya itu full motif semua. Full Islamic. Geometri Islam. Nah, inilah yang kalau misalnya orang seni pasti tahu dia ini namanya bangunan mahal atau bangunan-bangunan penuh sejarah. Nah, itu dilarang masuk. Saya rasa cuman seperti ini aja ya di dalamnya. Seperti ini aja. Oke ya, jadi karena kita sudah berkeliling, ya semua kita sudah masuk. Saatnya kita keluar karena kita banyak kegiatan lagi. Dan saya rasa seperti itu aja buat kalian yang baru pertama kali join di channel saya. Jangan lupa untuk share, di like, dan di komen ya. Dan semoga saja apa yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat buat kalian semua. Thanks for watching. Thank you. Bye-bye.